Hujan dingin-dingin kita isi dengan diskusi yang hangat nih, Pak Soleman. Soal soal kemarin Pak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mencabut larangan nih buat keturunan PKI untuk bergabung ke dalam TNI, yang akhirnya hari ini rame nih, dan kemudian kalau di counter oleh Pak Egy Sujana nih yang bilang ada loh aturannya bahwasanya anggota keluarga PKI itu nggak boleh masuk TNI, ada aturannya katanya Pak. Nah mungkin saya mau cross check ke Pak Soleman nih, apakah benar ada aturan yang melarang itu Pak? Keliru, nggak ada, tidak ada satu aturan pun yang melarang anak keturunan anggota PKI untuk ikut mendaftar masuk TNI. Ikut mendaftar masuk TNI, bukan masuk TNI. Ikut mendaftar, ya. Tidak ada larangan. Jadi semua warga negara Indonesia punya hak yang sama untuk bisa ikut mendaftar masuk TNI. Dan itu sudah berlaku lama. Ya, ya. Saya tahun 73 mendaftar sudah berlaku aturan itu. Gitu. Ya. Tapi memang tidak menjamin kelolosan ya Pak ya, hanya untuk mendaftar aja ya. Betul. Lolos ya, itu ya, jilid 2. Ya. Berarti berarti kalau Pak Egy bilang itu ada aturannya dan dia menyebut kalau nggak salah ada tanda tangannya Pak B.J. Habibie waktu itu yang ada, dia menyebut turunan dari TAP MPRS itu yang menyebut larangannya itu. Nggak ada turunan berarti ya. Turunan dari itu, nah itu kan Undang-Undang 34 2004, di situ diatur pasal 28 diatur di situ persyaratan untuk bisa ikut mendaftar masuk TNI. Di situ tidak ada di situ di kecuali anak keturunan PKI, enggak ada. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.